Kuning. Cantik teman-teman. Iya, merah marun sama kuning. Ini berapa, Mas? Ini bromelia hortensia. Iya, hortensia, ini warna biru. Bro, ini harga rata-rata di bawah 50. Iya. Iya, memang. Sudah gede-gede ya. Bagus. Merah putih sama. Berapa, Mas? 12.500. Dua ini yang rajangannya buat ini kan ditabur di atas stick itu kan ya? Stick. Bukan stick golf kan, Mas? Nah, ini juga sama ini. Serba 15.000-an. Iya. Tuh. Ini buka. Ini segini. Segini ya sekitar 150. 150? Sudah bundi. Kolomonde? Iya, kolomonde. Berapa ini masalah yang kolomonde? Kolomonde ini 25.000. 25.000 sudah berdua? Sudah. Yang besar hijau ini 35.000. Murah. Ini karatea pisang, dia yang pargata. Berapa ini? Pargata. Selamat siang para sobat pemburu daun, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu semangat dan selalu bahagia. Hari ini saya ada di daerah Ngadiluwe. Nah, ini saya ada di salah satu standnya Mas Aan yang kapan hari kita review. Nah, ini hari ini spesial ya, spesial kita untuk penghijauan. Barangnya murah, tanamannya cantik-cantik tapi murah-murah. Bisa untuk taman, jadi bisa melengkapi koleksi di depan rumah teman-teman. Oke, kita cari di mana nih orangnya. Nah, ini orangnya, ini. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Nah, nih. Halo. Ketemu lagi, Mas Aan. Ketemu lagi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, sehat. Sip. Oke. Biar gimana? Mas Aan, ini sengaja hari ini saya kesini. Ya, nyambi ini kira. Supaya ya. Ini Mas, barangkali nanti ada teman-teman yang mau memperindah atau mempercantik taman depan rumah. Nah, jadi yang murah-murah tapi bukan murahan. Lek di sini disebut murah-murah karena ini bukan koleksian ya. Jadi ini tanaman kayak buat teras, mungkin tanaman buat taman depan rumah ya. Depan rumah biasanya ibu-ibu sih sembah yang suka. Nah, itu ya Mas ya. Iya, yang dijual semua nih Mas. Pastinya dijual semua. di sini biasanya bisa dibilang romosan. Romosan ya, kalau bahasa Kediri romosan ya. Recehan. Oke. Gitu. Ini apa ini Mas? Cemara-cemaran ya? Bukan, ini ekor tupai. Oh, ekor tupai. Iya, ekor tupai. Ekor tupai segini sudah rimbun. Iya. Ekor tupai segini sudah rimbun. Ini berapa murah ini? Saja. Ini 13.500. Sudah bagus. Tuh, teman-teman. Ya. 13.500. Sama kalau dibilang kerupuk cuma dapat dua. Nah, iya kan? Tuh. Murah banget kan? Nah, ini sudah cantik, sudah bagus. Nah, ya. 13.500 Mas ya? 13.500. Oke. Merah ini apa Mas Aan? Ini bromelia. Bromelia ya? Iya, ini yang gradasi ya warnanya. Ya cantik. Jadi warnanya merah marun sama kuning. Cantik teman-teman. Iya, merah marun sama kuning. Ini berapa Mas? Ini bromelia ini cukup 55.000. 55.000? Iya, segede ini. Ya Allah. Segede ini. Murah. Ya. Iya. Ada lagi kalau mau yang kurang gede ini ada. Pilihannya tinggal ini sih. Oh, tinggal. Oh, tinggal ini. Ini saja stoknya. Ini yang merah, yang gede. Ini cakep ini Mas ya? Iya, cakep. Semakin dia kena panas, dia semakin keluar merah. Warnanya. Oh, berarti hampir kayak aglonema ya? Iya. Jenis-jenis bromelia ini kalau dia kena panas, dia malah lebih bagus dan lebih cantik. Berapa tadi Mas? 55.000? 55.000 saja. Semua sama harganya? Sama semua. Tuh berarti yang duluan bisa milih ya? Iya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, dan yang mulai kecil 5. Iya. Oke, tuh teman-teman 55.000. Iya. Nah kalau ini, Cattleya ini Mas? Cattleya ini yang murah-murah, ini yang polybag besar, ini yang polybag kecil malah murah ini. Kalau yang polybag besar? Polybag besar ini 25.000. 25.000. 25.000. Udah gede ya? Iya. Dari rimbunan teman-teman 25.000. Dari rimbunan semua. Kalau coba yang kecil, oke, kita lihat yang kecil teman-teman. Nah, itu ada banyak. Nah, ini supplier kecil. Oksigen. Iya. Supplier oksigen. Tuh. Berapa Mas yang kecil-kecil ini Mas? Yang nah, kayak gini. Ini cukup 12.500. 12.500. Dari rimbun. Nanti bisa dicarikan, dipilihkan yang bagus-bagus Mas ya. Oh, bisa banget. Teman-teman minat Mas ya. Iya, bisa banget. Tuh. Oh, iya cantik loh teman-teman. Mirip-mirip apa itu namanya? Aglonema. Iya, Rotundum. Rotundum. Iya. Karatnya batik. Teman-teman. Cukup 12.500. 12.500. Pengambilan 2 nanti di korting lagi. Masih di korting lagi tuh. Korting lagi. Murah kan? Cantik-cantik ini. Ini yang merah.
Ini bromelia juga yang kecil-kecil. Ya, berapa nol yang kecil, Mas? Ini cukup 8.500. 8,5? Iya. 8,5 itu jajannya sekecil. Iya. Murah-murah, teman-teman. Nelateni remosan, Bang, ya kan? Nelateni remosan, lu merah banget. Dia semakin teman-teman dipanasin semakin merah ya. Semakin merah. Ini ready banyak, Mas, kalau bromelia merah ya? Iya. Oh, banyak. Teman-teman. Yang minat bromelia murah meriah 8.000. Ini jajannya si kecil sehari masih kurang bisa dapat bunga cantik bromelia. Nah, ini apa nih, Mas? Ini pancawarna. Pancawarna. Iya, yang warnanya biru. Itu cantik, teman-teman. Iya. Pancawarna. ID-nya apa, Mas, sebenarnya, Mas? Aku terus sekarang belum tahu. Lupa aku. Cuma namanya Hortensia. Hortensia. Iya, Hortensia. Ini yang warna biru. Berapa tadi? 32.500. 32.500 hortensia atau pancawarna ya? Iya. Yang warnanya ungu, Mas. Ungu biru. Ada itu sendiri, biru. Ada yang pink, ada yang ungu, ada yang pink. Ini yang biru. Spesial ini biru, karena jarang banget yang warna biru. Nah, ini tunasnya banyak sekali. Tunasnya banyak sekali. Berapa, Mas, tadi, Mas? 32.500. 32.500. Iya. Kalau yang ini, ya ini nih cantik ini. Ya, kan? Ini juga sama. 32.500. Sama harganya. Gaspol. Ah, ini apa ini? Ini cemara silver. Cemara silver. Iya, cemara silver. Ini, gimana? Harganya berapa ini, Mas? Cemara silver ini 12.500. Ya Allah, teman-teman, murah-murah, teman-teman. 12.500. Ini segede ini ya. Segede ini under 100.000 berarti. Iya. Wah, biasa under 100.000. Yang biasa beli jutaan, iya. Ratusan ribu, edisi under 100.000. Nah, kayak yang di sini, kalau tempatnya kalau di sini yang apa ya? Namanya bunga-bunga buat taman ya, penghijauan, di sini lebih murah. Tapi kalau koleksian memang di atas 100.000, 200.000 itu sudah standar sekarang. Betul. Tapi kalau yang biasa kayak gini, nah ini murah-murah. Ini bahkan rata-rata di bawah 50. Iya, ya? Iya memang. Memang. Ya, teman-teman. Karena apa? Ibu-ibu biasanya suka yang seperti ini murah-murah. 100.000 dapat banyak. Banyak banget. ya, ini. Oke, okay. Ini Mas. Kalate apa ini, Mas? Juga sama. Oh, ini sama. Ada ready banyak ya? Ya, ini kalate zebra. Ya, yang ini ready banyak ya ini ya. Tapi beda jenis ini, Bang. Oh, beda jenis. Iya, bermacam-macam. Jadi ini ada itu yang ini yang kipas. Kipas. Berapa ini kalau ini yang silver? Sama. 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 Yang beda ini aja. Ini cemara buaya. Wah. Ini 15.000. Tapi bukan buaya darat, Mas. bukan. Oke. Ya, ini Galatea zebra. Zebra. Berapa, Mas, Galatea zebra, Mas? Zebra. Zebra ini 12,5. 12,5. Mm-mm. Ini rata-rata hanya kebanyakan 12.500 sama sih. Iya. Nah, ini ada yang oh ini tadi ya sama ini yang, ya. Yang gede. Ini yang gede, tadi. Ini yang polybag kecil. Yang polybag gede berapa, Mas? Gimana? Yang polybag gede ini berapa? Yang polybag gede itu 37,5. 37,5. Iya. Oke, apalagi nih, Mas? Bromelia sudah. Ah, ini nih, Mas. Nih, Mas. Apa-apa? Yang mana? Aduh, Kalatea yang cantik-cantik gitu. Merah putih. Heeh, merah putih itu. Merah putih sama, merah putih sama. Sudah gede-gede ya, bagus. Uh-huh. Merah putih sama. Berapa, Mas? 12.500. 12.500. Ya Allah. Ya. Sehat-sehat, banyak. Silver juga sama. Tuh, 500.000 taman teman-teman sudah full. Iya. Nah, ini. Yang ini? Silver. Uh-huh. Ini yang silver, ini yang merah putih atau tricolor. Tricolor. Uh-huh. Harganya sama ya? Sama. 12,5 ya? Ini yang batik. Oh, ini yang batik. Iya. Oh, kayak rotundum Aceh. Iya. Jadi kalau beli 3 berapa sih? Enggak ada 50.000. Nah, tuh. Ya kan? Ya gitu. Pokoknya kalau tamannya masih kosong, disiapkan uang 100.000 sudah mulai enggak bisa dilihat, Mas, ya? Iya. 500.000 berarti sudah penuh kayaknya. Betul sekali, sudah penuh. Nah, ini apa ini? Ini satu, ini anting-anting, ini lucu juga. Apa, Mas, anting-anting itu, Mas? Bunga anting-anting sih, tapi enggak tahu ID-nya. Oh, iya. Oh, lucu nih. Bunga anting-anting. Ya. Iya, hampir mirip kayak lampion. Iya, betul. Ada yang bilang ini bunga lampion. Atau anting-anting. Berapa itu, Mas, yang lampion? Ini. Uh-huh. Ini 55. 55.000. Iya. Wih. Tuh kan, teman-teman. Di sini semua ekonomis. Edisi untuk supplier oksigen di rumah. Nah, ini apa ini? Ini banyak yang cari juga sih. Tinggal satu banyak yang cari. Apa namanya? Lali aku. Ini apa ya? Nama nih?
bukan IV ya. Bukan. Aku yo lali, saking ngokae sing diapal nih. Berapa nih, Mas? Cuma ini murah kalau ini. Cukup 20.000. 20.000. 20.000. Iya. Rimbun. Iya, namanya Happy. Oh, Happy. Iya, happy. Bukan Happy asmara lah ya. Bukan ya. Bukan, ini apalagi Happy motor ya. Iya. Happy. Oke, coba kita habisin yang ini dulu. Kita review yang ini dulu. Rosemary? Ini Rosemary. Rosemary. Ini kalau yang suka masak, kayak aku suka masak. Oh. Nah, ini biasa buat apa ya? Stik. Oh iya, ya, buat penangkal nyamuk untuk... juga. Penangkal nyamuk juga ini bisa. Ini cukup murah saja. Ini cukup 10.000. Tuh, Rosemary 10.000, teman-teman. Rosemary 10.000. Ini kan? Gemuk-gemuk. Nah, tuh. Wangi sekali, Bang. Wangi. Jadi biasanya kan ini yang rajangannya buat ini kan ditabur di atas stick itu kan ya? Stick. Bukan stick golf saya, Mas ya? Bukan ya. Nah, ini apa ini, Mas? Ini Kalatea juga. Kalatea. Ini Kalatea juga. Ini sama. Serimbun ini 12.500. Tuh, teman-teman, 12.500 Kalatea. Merak apa tadi? Merak. Kalatea kelinci. Apa ya? Kelalali. Ya itulah. Sama ya, pakai jenisnya Kalatea. Ini kecil-kecil tapi ya. Iya, kecil-kecil tapi rimbun. Oke. Okay. Ya. Sama semua. Oke, kita geser ke sebelah sini, Mas. Nah, ini biasa-biasa sih, Bang. Biasa-biasa. Mau nah, ini. Nah, dari sini dua aja nanti kita ke sana. Nah, ini. Ini Mas. Ini Siam Aurora. 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 Ya, atau Aurora. Apa namanya, Mas? Lipstick. Iya, lipstick. Berapa, Mas, lipstick yang rimbun-rimbun gini, Mas? Lipstick yang rimbun-rimbun. Kalau yang rimbun ini berapa ya? Rimbun. Nah, rimbun kayak gini. Oh, isinya rimbun. Banyak, teman-teman. Iya. Isinya banyak. Rimbun. Ya. Ini cukup 60.000. Ya? 60.000. 60.000, seribun itu. Iya. Murah. Kalau yang mau engkelan, engkelan itu isinya satu ya. Itu ada di situ 15.000. 15.000 untuk yang engkelan. Kalau yang ribun tadi 60.000. Kalau ini Defend ya ini. Ini Defend. Iya. Di sini, Bang. Oke, kita lihat, teman-teman. Oh, yang ini yang 15.000-an. Iya. Kita lihat. Oh, ini yang 15.000-an. Nanti kalau teman-teman berminat bisa nanti menghubungi nomor WA yang saya sematkan, nomornya Mas Aan. Digunakan yang cakep-cakep ya. Iya. Nah, tuh, sama semua ini. Belakang, sama, ya? Tengah, ini. Nah, ini juga sama ini. Serba 15.000-an. Iya. Tuh, ini Big Roy, Mas ya. Gimana? Ini Big Roy. Iya, Big Roy. Big Roy 15.000-an juga. Iya. Kalau yang ini apa namanya ini? Snow White. Snow White sama juga 15.000-an. Ada yang 10, ada yang 15.000-an, yang kecil-kecil 10 sih. Oke. Nah, ini apa nih? Aglone apa? Diven kertas ya, diven tisu ya ini. Iya, tisu. Sama juga 15.000-an. Iya, sama. Tuh, teman-teman. Murah-murah. Murah-murah. Ini rimbunan ini berapa ini? Rimbunan. Rimbunan ini kayaknya masih mau dipecah-pecah ya kalau rimbunan. Mau pecah-pecah. Masih pecah-pecah. Soalnya packingnya juga nanti juga agak susah. Pastinya berat di ongkos kirim. Ongkos kalau kirim. Rimbun. Tapi kalau ini memang dari satu induk ya? Atau cuma nancepnya itu di bareng, Mas? Dari satu induk, cuma dia beranak pinak biasa. Oh, ya kan? Beranak pinak. Ini sudah jadilah masalahnya. Sudah jadi. Nah. Ini karena ini teman-teman dekat jalan raya jadi debu. Tapi kalau sudah dibersihkan, oh cakep ini, bener. Iya. Cantik ini. Dijual enak nih sebenarnya. Ya nggak nah, apa-apa, lek mau. Berapa itu? Segitu ini, tuh, Mas. Ini segini. Segini ya sekitar 150. 150? Ya, sudah full. Murah, teman-teman. Tuh, isinya 10 lebih loh ini. Lebih ini. Wah, tuh batanya kayak gini loh. Rimbun full lebih nih. 150, teman-teman. Sudah jadi. Tinggal menikmati. Nah, apalagi ini Diven, Mas ya. Ini ya, ini serba 15.000-an semua. Iya. Oke, tuh. Jadi kalau teman-teman berminat langsung konfirmasi ke Mas Aan ya. Nah, ini apa ini, Mas? Oh ya, sebenarnya spesialnya kalau di sini, itu mawar sih. Tapi mawarnya pas habis. Ya, tapi masih ada sebagian. Oke, kita lihat. Enggak, ini dulu, Mas. Ini, Mas. Diselesaikan dengan Armen. Duna Carmen. Iya, murah sih kayak ini. Murah sih kayak ini. 7.500. Kalau ini apa namanya?
Ini Sansevieria. Sansevieria, jenisnya apa ini mas? Sansevieria ini yang apa ya? Yang lokal ya? Yang lokal. Berapa? Sansevieria yang lokal. Sansevieria lokal ini ada yang 10.000, ada yang 7.500. 10.000 sampai 7.500. Iya. Oke. Okay. Nah itu jadi buat taman nih teman-teman. Mm-mm. Edisi taman. Ini yang mau mawar. Mawar yang ini yang paling gede, yang besar ya. Paling gede yang besar ini mawar ini 37.500. 37.500. Ya, ini yang import. Jadi warnanya sudah gradasi yang import. Nah ini. Oh, ini yang import. Iya. Jadi ini gede ya nanti dalam kar. Gede. Tapi tinggal ini tinggal sisa ini aja. Kalau yang kecil-kecil sih murah. Ini juga mawar mas? Iya, ini juga mawar. Nah, ini juga mawar, ini mawar hijau. Cuma dia gradasi putih. Ini yang mawar baby. Mawar? Mawar baby. Baby? Oh, baby. Baby. Iya. Baby. Mawar baby, kalau ini yang mawar hijau. Jarang banget ada ini, jarang banget. Cuma stoknya habis, mungkin lusa datang. Dia dua hari sekali kita datangi mawar. Iya. Iya. Berapa ini mas? Ini, kalau yang seperti ini 7,5. Kalau yang seperti ini 9.000 saja. Murah-murah. Iya. 7,5 ini 9.000. Murah. Biasanya kalau lengkap warnanya, wah warna-warni. Cakep ya. Cakep. Tuh teman-teman. Mm-hmm. Atau nanti gini aja mas. Kalau nanti mawarnya datang semua, teman-teman bisa ngecek ke kontak ke Mas Aan. Bisa, nanti kita videokan. Videokan. Jadi, yang mana yang mau dipilih silakan. Itu Mas ya, lebih enak ya. Siap. Itu apa Mas? Yang mana? Kunir tuh. Kalatea pisang. Oh, kalatea. Iya, kalatea pisang. Berapa nih Mas kalau segitu-gitu Mas? Ini buat taman bagus ini. Iya. Kalatea pisang. Kalatea pisang ini aku jualnya 20.000. 20.000. Iya. Gede loh ini, hampir setinggi ya, 20.000. Tingginya sudah 2 meteran loh ya. Iya. 20.000. Kan biasa memang buat taman, buat penghijauan. Heeh. 20.000. Nah, itu kalau yang apa cemara yang gede-gede gitu? Cemara yang ini. Uh-huh. Ini biasa dipakai untuk apa? Natalan kemarin, uh-huh, pakai Natalan. Itu kalau segitu itu sekitar 45 sampai 50.000. Yang besar itu? Iya. Yang tengah, yang kipas? Yang tengah yang kipas, tengah ini 40.000. 40.000. Iya, 40.000. Jadi memang ini adalah stand masakan yang khusus memang untuk taman ya. Iya, untuk taman. Kalau yang kemarin kita review itu memang untuk koleksi, jenis iya, koleksi. Betul, jadi sekali. Beda. Nah, okay. Jadi ini harganya otomatis 100 ke bawah lah kebanyakan. Eh, kebanyakan perasaan 10 ribuan sampai 50 ribuan mas. Yang ya, yang di atas 50 tadi cuma berapa jenis ini? Iya, ya. Jadi itulah. Teman-teman yang di sini, teman-teman siapin uang 500 ribu, tamannya sudah penuh. Enggak usah 500 ribu, 200 ribu. 200 ribu sudah penuh. Nanti saya packing jadikan satu, wah dapat lengkap semua. Oh. Konfirmasinya gitu. Nanti ke Mas Aan ya teman-teman ya. Iya. Nah, ini siap. Edisi kita untuk produksi oksigen sebanyak-banyaknya di rumah. Mm-mm. Apalagi nih Mas yang cantik-cantik Mas. Ini ada philodendron keris. Mungkin oh, mungkin iya, mungkin belum ada yang tahu, mungkin ada yang punya juga. Nah, kayak gini. Philodendron keris. Berapa itu Mas? Ini 15.000. 15.000. Iya. Biasanya ibu-ibu memang suka kayak gini, jadi ditaruh pot, nanti ditaruh kayak teras ya. Semacam apa ya? Rak-rakan kayak gitu. Oh. Nah, suka kayak gini, yang minimalis dan ekonomis. Oke. Okay. Minimalis dan ekonomis. Nah, ini Mas, ini apa nih Mas? Kok lucu ini Mas? Ini kan sedap malam ini. Oh, sedap malam. Oh, iya. Iya. Sedap malam ini. Iya, sedap malam. Berapa Mas ini sedap malam? Sedap malam, sedap malam tuh 10.000. 10.000. Iya. Murah. Ini yang biasa pegang apa namanya Ilso gitu kan? Ya, ya pastilah. Kemarin ya, aja. Pasti. Apa itu namanya yang pegang apa Mayari gitu kaget Mas ya? Ada. Satu daun Mayari bisa buat. Nah, ya. Nah, otomatis bisa ngeborong ini semua. Ya, teman-teman yang punya satu Mayari. Satu daun Mayari bisa ngeborong ini semua. Dijual satu daun buat borong ini dapat banyak teman-teman. Ya, satu daun Mayari. Mayari. Apalagi ini Mas yang cakup-cakup Mas? Mau jeruk, tapi sayang jeruknya enggak berbuah, yang diberbuah sebelah sana. Oke, kita ke sana Mas. Ya. Jeruk, teman-teman. Jeruk. Edisi suplai oksigen. Ini juga berbuah. Ini juga berbuah. Ini jeruk. Ini jeruk Sunkist. Oh, Sunkist? Iya, Sunkist. 65.000. 65.000? Iya. Sudah berbuah ya? Sudah berbuah. Oke, teman-teman.
yang pengin. Nah, ini Kolomonde. Ini cabe ini ya. Ini sebenarnya cabe ungu, cabe pelangi, cuma dia sudah pudar. Oh. Ini Kolomonde. Kolomonde? Iya, Kolomonde. Berapa ini Mas kalian Kolomonde? Kolomonde ini 25.000. 25.000 sudah berbuah. Sudah berbuah dan gede dan sehat. Kalau ini kaktus koboy. Heeh. Berapa Mas kaktus koboy itu Mas? Kaktus koboy sekarang itu 15.000. Murah. Pakai tama sudah cakep. Ini ada apa namanya? Biasanya ngusir nyamuk itu. Lavender. Iya, betul sekali. Ini lavender. Lavender berapa Mas? Lavender. Lavendernya ini 7.500. Teman-teman yang ini cakep buat taman ya. Iya. Selain memang bunganya cantik, dia bisa untuk ngusir nyamuk. Jadi iya, taman kita enggak dipakai untuk sarang nyamuk. Ini jendron jari. Oh, ini dendron. Oh, kilo jari. Iya, jendron jari. Ini 7.500. Lupa ya. Selum. Iya, selum. 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 Oh, wah, ini kalau jeruk. Iya. Jeruk kenanga. Terus ini ada lemon. Yang lemon berapa Mas lemon? Lemon. Lemon 15.000. 15.000. Iya. 15.000. Sudah buat ini. Iya, semua rata-rata kalau jenis jeruk-jeruan ya, di sini pasti sudah berbuah. Kalau enggak berbuah, jarang sekali laku, enggak mau. Oh. Iya, karena mereka pasti pengen langsung tahu bentuk fisik dari buahnya. Nah, ini. Walaupun segini ini stek dong Mas, cangkok Mas. Iya, loh, ya kan sudah berbuah semua. Berarti ini awalnya dari pohon besar dicangkoki yang sudah berbuah. Iya. Kayak gitu. Wow. Tuh teman-teman, kenanga juga sama. Sudah berbunga kayak gini. Oh iya. Nah, ini kenanga. Harumnya minta ampun kalau malam ini. Iya, wangi sekali. Wangi. Tapi kadang ada yang ini kesannya kayak dia itu kadang takut Mas. Oke. Nah, kalau jeruk-jeruan ini semua hampir semua sudah berbuah. Oke, jadi siap kirim seperti kemarin Mas ya. Sampai ke Pangkal Pinang siap Mas ya. Iya, kemarin paling jauh sampai ke Pangkal Pinang, namanya Pak Kastuni. Wah, salut aku sama semuanya. Jadi ada Bu siapa kemarin ya? Bu Saina, ada Bu Puji, ada Bapak Kastuni, ada wah banyak-banyak. Banyak banget. Jadi aku maaf enggak bisa sebutin satu-satu, cuma buat apresiasi jenengan semua, saya ancungi jempol 4. Bagus sekali. Jadi fast responnya tuh wah, kemarin malam itu langsung diserbu jadi. Alhamdulillah. Langsung diserbu. Terima kasih teman-teman atas atensinya yang kemarin teman-teman ya. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak para sobat pemburu daun. Nanti kita akan review lebih banyak lagi. Iya. Lah makanya di sini direview sama Mas Novan ya. Ini harga yang paling, maksudnya yang paling murah lagi. Harga yang paling murah lagi ya seperti ini. Jadi kalau yang paling murah ya bunganya aku adanya yang seperti ini, maksudnya saya melayani untuk yang buat taman juga. Untuk taman juga ya, selain koleksi juga ada stand khusus buat taman. Iya. Harganya murah meriah. Murah meriah. Murah sekali. Tapi bukan murahan. Ya. Tuh, lihat tuh teman-teman. Tuh coba. Tuh. Ini depan rumah sudah cantik ini. Dan tidak begitu menguras kantong. Iya. Ramah di kantong. Loh. Jadi biasanya kalau buat taman memang seperti ini. Iya. Nah, biasanya kasih taruh di pojok-pojokan gitu Mas. Iya, background belakang, paling belakang ini biasanya. Paling belakang dikasih kaletea pisang kayak ini. Ini kaletea yang jenis jumbo. Apa Mas? Ini kaletea yang jenis jumbo. Bro. Kok kaletea? Maaf. Bromelia. Bromelia yang jumbo, tapi dia hijau ya Mas ya? Iya, hijau nanti dia kalau kena panas dia ada semu ungunya kayak gitu. Oh, kayak ini nih sudah mulai nih. Iya, betul ini sekali. Dia sukanya panas. Atasnya kan ini teman-teman. Sebenarnya sudah panas sih. Tapi cuma kurang kita begitu. Yang kita double paranet. Dan mungkin double. Karena ini loh, kena ini loh Mas. Iya. Kena itu pas waktu sinar dia terhalang yang pisang-pisangan. Iya. Berapa nih Mas kalau yang hijau yang besar nih Mas? Yang besar hijau ini 35.000. Murah. Iya. Ini yang variegata. Ini yang varian variegata ini. Iya, ada varian variegata. Jadi ini kaletea pisang dia yang variegata. Berapa nih Mas? Variegata. Maaf. Yang variegata ini 30.000. Ya Allah, murah teman-teman. 30.000. Kaletea pisang variegata 30.000. Iya. Nanti dicarikan kalau ada yang minat, carikan yang cakep Mas ya. Nah, ya ini yang batik yang besar.
Oh iya. Nah, ini 35.000. Ini paling besar, rimbun. Kalau tadi kan kecil-kecil Mas ya, hampir separuhnya ya. Iya, hampir separuhnya. Tuh kan? Separuhnya. Taruh depan cakep kok teman-teman. Nah. Jadi taman yang cantik belum tidak harus mahal Mas. Iya, tidak harus mahal. Pinter-pinternya kita aja menata ya. Iya, menata sama gradasi warna. Ya, di depan-depan itu cuma berapa ya? 2.500, 3.500. Nah, di depan itu. Yang perdu. Yang perdu yang kecil-kecil. Iya, ya. Yang warna merah, putih, kuning, ya, gitu. Oh, itu cuma 2.500 sampai 3.500. Apalagi Mas? Oh, ini kok ada apa namanya, Mas? Furing kroton. Furing. Iya. Kroton berapa, Mas? Furing. Furing kroton. Furing krotonnya ini tinggal satu. Ini berapa ya? Ini 37.500. 37.500. Iya. Nah, kalau yang ini? Segede ini. Yang segede ini. Yang mana? Ya, yang polybag, yang polybag kecil. Polybag kecil ini 15.000-an. Tuh, murah-murah. 15.000-an. Oke, teman-teman. Nah, nah, terima kasih sudah ngikuti review hari ini. Iya. Edisi taman. Iya. Edisi ramah di kantong. Iya. Tapi cantik. Iya. Hasilnya cantik. Oke, iya. Terima kasih sudah ngikut nemenin kita review-review. Semoga kita semua selalu sehat. Tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih Mas An, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yuk.